Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel saya World Technic Electronics. Kali ini saya akan memodifikasi suatu speaker aktif. Ini telah selesai modifikasi speaker aktif dengan model sekarang. Yang dulu speaker aktif ini belum memakai flash disk, pada panel tune controlnya seperti ini nih. Nah, sudah, sekarang sudah saya ganti menjadi panel yang model baru seperti ini nih. Nah ini panelnya seperti ini nih. Nah, sekarang sudah dilengkapi dengan flash disk yang dilengkapi Bluetooth, MP3 dan radio. Lah, kemudian mengapa saya lagi rasa kecewa sekali? Dulu sebelum banyak flash disk yang ada Bluetooth-nya, sebelum banyak panel seperti ini yang lengkap dengan flash disk, ini sudah dimodifikasi, dikasih suatu kit rangkaian MP3 tetapi tidak ada Bluetooth-nya, sehingga dipasang MP3 dilubangin di sini nih. Ini bekasnya dilubangin ya. Dan kemudian panelnya masih menggunakan panel ini yang tidak ada tempat flash disk-nya. Lah, setelah sekarang banyak panel yang komplit dengan flash disk. Nah, seperti ini nih. Komplit dengan flash disk. Nah, tuh. Komplit dengan flash disk dan flash disk-nya sudah ada Bluetooth-nya. Sekarang dimodifikasi lagi, diganti panel yang ada flash disk-nya sekaligus plus Bluetooth, sehingga kekecewaan ini, wow, ini sudah dilubangin ya seperti ini. Kasihan banget ini box-nya itu. Jadi saya lagi berupaya untuk menutup box ini. Ditutup pakai apa ya gitu, biar hasilnya rata. Kalau ditutup pakai plastik, dibaut sana sini ya nggak bagus. Jadi nanti lubang-lubang ini bekas flash disk yang dulu akan saya tutup menggunakan Indomie atau Sarimi, Supermi, mie sedap juga bisa. Jadi intinya pakai mie instan ya. Ini dulu seperti ini, flash disknya tidak ada Bluetooth-nya. Dulu di sini seperti ini. Nah, gini. Aduh, kayaknya nggak keren lah. Nah, sekarang sudah ada yang sudah plus Bluetooth dalam satu panel ini. Jadi akhirnya saya gimana ya, rasa kecewanya dengan lubang ini. Akhirnya saya ini berupaya akan menutup lubang ini menggunakan Indomie atau Sarimi, pokoknya mie instan lah. Nah, sekarang saya akan kumpulkan barang-barangnya ya, bahan-bahannya untuk menutup lubang ini, yaitu pertama Indomie, dan kita perlu solasi, juga ada tambahan itu lem Korea ya. Lah, kemudian terakhir ditutup warnanya menggunakan Velox warna abu-abu kembali, biar rata hasilnya sama gitu. Oke pemirsa, akan saya segera mulai siapkan ramuannya.
Selamat menonton. Nah sekarang pemirsa, saya mulai mengerjakannya, membuka box speaker aktif, dan sudah saya siapkan bahan-bahannya, mie instan sedap, lim Korea, kertas dan lim tembak glue. Saya masukkan kertas lebih dahulu, untuk menutup lubang sebelahnya, agar ramuan yang saya tuangkan tidak merobol. Kertas itu direkatkan dulu dengan lem tembak, glue, agar merekat pada body box salon aktif, agar ramuan bisa ditahan tidak tumpah. Setelah selesai, kemudian mie instan sedap itu diremas-remas agar hancur. Setelah hancur dituangkan ke lubang, dan kemudian ditetesi menggunakan lim power glue Korea. Selanjutnya saya harus meremas mie instan dengan merata, agar lembut, lebih lembut lebih baik, agar lim lebih hemat dan lim bisa merata ke seluruh bagian serbuk dari mie instan tersebut, sehingga hasilnya maksimal lebih kuat. Satu bungkus mie instan tidak akan habis, karena lubangnya kecil, dan sisa mie instan yang diremas bisa dimakan oleh teknisinya, tinggal dikasih bumbunya lalu diaduk secara merata, lalu bisa buat cemilan, hihi. Usai diremas lalu tuangkan serbuk mie tersebut ke dalam lubang yang akan ditambal, isi lubang tersebut harus penuh dan padat agar hasilnya maksimal. Lalu teteskan secara merata lim glue Korea itu, jangan sampai ada yang tersisa, harus padat, pembagian lim harus benar-benar merata. Setelah selesai meneteskan lim secara merata, dan mie instan tersebut, sudah benar-benar terendam dalam lim glue Korea, lalu diampelas agar menjadi halus dan rata seperti pada umumnya papan hardboard, atau triplex. Untuk penyempurnaan perhatikan baik-baik, apabila masih ada sisa-sisa lubang kecil yang ketinggalan, maka timpa lagi dengan serbuk halus dari mie instan tersebut, dan ditimpa lim glue lagi agar lebih padat, hasilnya bisa maksimal.
Gunakan amplas kasar untuk pertama menghaluskan, agar benjolan-benjolan yang tidak rata bisa terkikis. Setelah hasilnya dirasakan halus dan rata, lalu diamplas lagi menggunakan amplas yang halus, guna untuk menyempurnakan, agar hasilnya lebih baik. Setelah selesai saya rasakan sudah padat dan halus, berarti sudah selesai, kemudian box speaker aktif saya tutup, kemudian untuk mencobanya dengan audio untuk merasakan bagaimana hasilnya digetar oleh suara bass yang tinggi. Aux input mode. Oh, tenan, ternyata hasilnya oke, cukup lumayan, tidak kalah jauh dengan aslinya. Meskipun itu tambalan dari mie instan, begitulah pemirsa, ternyata mie instan banyak gunanya, tidak hanya untuk dimakan, tapi berguna juga untuk yang lain, menambal sejenis kayu dan lain-lain. Oke, sampai di sini dulu, bagi yang suka video ini silakan di like, subscribe dan share. Agar tidak ketinggalan video berikutnya, sekian dan terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi, wassalam W2.